Buat apa tempe iki? Lan Pak dosen panen tak imenke ning omah iku mambu Pak. Sing njipuk iku telat Pak. Dan iki kan mboten terusane Bu. Lah ya lah piye Pak dijogo kadang nek telu dino. Lah mambu ning latar padhe nek wayah jagung sik padu istirahat do tulung-tulung ya terpaksa tak gak ngrene Pak. Iku kan mboten enten sing menjeti sih Bu. Lah nek sing menjeti telat. Dengan anu dibuat nyambat tangine TPS ya rasa-rasa apa lho wong kene wis bayar iuran bukan buat ngon TPE menah ya emoh aku apa mau saya ngeton itu pejet meleh mungkin kalau nganu mungkin kalau buahnya kali pulau oh ngono Pak. Purnawirawan TNI AD kebetulan di Jepara menjabat sebagai Kaminfet Kabupaten Jepara, termasuk ditokohkan masyarakat di Kelurahan Demaan, sering kerjasama dengan Pak Yoko sebagai Babin Kaptipmas. Jadi kalau kinerja Pak Yoko itu sangat luar biasa, karena kalau saya lihat ya bisa dibilang tidak punya udel, jadi tidak punya kesal itu. Jadi apapun kegiatan di desa itu selalu hadir, tidak pernah tidak hadir, dan selalu koordinasi dengan tokoh masyarakat termasuk saya. Itu yang saya tahu dari dulu setelah masuk dari Babin Kaptipmas Kelurahan Demaan itu memperkenalkan RT-RT termasuk di Kelurahan Demaan. Kemungkinan di sini mungkin Pak Yoko sudah pergantian 3 kepala kelurahan. Nah, Pak Eko masih tetap di Kelurahan Demaan. Karena mungkin kalau pindah dari sini diganduli sama Pak Marga Demaan. Ini yang saya tahu, dan memang sering sekali dia itu mengumpulkan tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan Demaan sebagai wilayah binaannya.
Itu yang saya ketahui. Terima kasih, Pak.